para peserta musyawarah, Majelis Ulama Indonesia, para peserta musyawarah ke-9, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya inna sa'ata la'atiyah. Waktu itu akan berakhir juga. Alhamdulillah bahwa ternyata realisasi di dalam Majelis Ulama Indonesia 5 tahun telah berlalu, dan setelah itu kita juga yakin baida falta pansor wa ila rabbika fardha. Ternyata di Majelis Ulama Indonesia di musda ke-9 ini ada berakhir dan ada berawal. Insyaallah dengan kepercayaan dan amanah yang telah disampaikan oleh seluruh peserta musyawarah daerah yang memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya. Yang amanah ini sebetulnya satu sisi sebagai manusia biasa tentu saya bangga dan berterima kasih. Tetapi sebagai makhluk Allah yang dari, saya merasa prihatin dan sedih betapa berat di pundak saya untuk mengemban amanah 5 tahun ke depan ini. Tapi kami punya keyakinan, sebab saya tidak berdiri sendiri. Yang hadir tadi di rapat formatur 11 orang didampingi oleh pengarah Al-Mukarram Dr. Kiai Rasna Dahlan MAG, dan alhamdulillah didampingi juga oleh Bapak Kemenag. Saya punya keyakinan tantangan ke depan dengan kebersamaan kita, dan tentu dengan doa dari kita semua, insya Allah kita terus eksis mengibarkan bendera Majelis Ulama Indonesia khususnya di Kabupaten Tangerang sebagai pengkhidmatan kita kepada umat dan penjagaan kita terhadap nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai rukiyah, dan nilai-nilai insaniyah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tiada gading yang tak letak. Tentu saya sebagai manusia biasa